Hujan masih mengguyur deras, guys. Hunting di stasiun Jatinegara untuk kereta api jarak jauh itu paling enak kita berdiam di peron jalur 5 dan 6, guys. Wow. Jalur 2 dari arah timur. Jalur 6. Komputer lain JR 205 tujuan akhir Cikarang 12 rangkaian nomor kereta 52 masuk di jalur 6 terobos hujan. Untuk di stasiun Jatinegara arah Cikarang itu biasanya di jalur 6 ya guys. Untuk arah Cikarang, untuk arah Bekasi itu bisa di jalur 1 peronnya. Jalur 2 juga ada tujuan akhir Kampung Bandan via Manggarai. Kampung Bandan via Manggarai biasanya masuk di jalur 2, guys. Dan Kampung Bandan via Pasar Senen biasanya masuk di jalur 5. Di jalur 2 masih menunggu sinyal Kampung Bandan via Manggarai. Di jalur 6 masih menunggu sinyal juga Cikarang, tujuan akhir Cikarang. Dua-duanya di jalur 6. Jalur 6 diberangkatkan JR 205. Jalur 1 masih menunggu sinyal, guys. Jalur 6 dari arah barat akan Jalur 1 diizinkan untuk diberangkatkan kembali. Kampung Bandan via Manggarai. Pengen nyoba. Jalur 6 dari arah barat dipersiapkan untuk tujuan Cikarang, jalur 6 tujuan Cikarang. Pengen nyobain huntingnya di peron jalur 1 dan 2, guys, tapi di sana kebanyakan KRL, guys. Kalau di jalur 56 ini kereta api jarak jauhnya banyak, guys. Di jalur 3 dan jalur 4 kita nggak bisa masuk dan nggak bisa hunting ya, guys, karena jalur 3 dan 4 itu adalah jalur kereta api jarak jauh. Jalur 1, 2, 5, 6 kita masih bisa hunting di dalam peron ya, guys. Dan di jalur 7 juga kita nggak bisa masuk karena itu untuk kereta api jarak jauh juga, guys, jalur 7. Oke, kita nunggu kereta api berikutnya aja, guys. Mungkin di sini saya udah sering banget hunting dan video sebelumnya juga udah saya bagi kurang lebih sekitar 8 part, guys. Mungkin ini juga akan saya bagi juga untuk beberapa part juga, guys, biar durasinya nggak terlalu panjang. Masih hujan, guys. 6 kita bidik lagi lah JR 205, guys. Wow. Dan di jalur 7 ada lansiran lokomotif CC201 kayaknya. Di jalur 7. Jalur 6 tujuan akhir Cikarang. Wow, ternyata CC203, guys. Di jalur 7 ada lansiran lokomotif pergi berdinas CC203 dengan posisi long hot, guys. Pergi berdinas. Wah, kalangin KRL, guys. Wow, asistennya
cewek guys. Kita minta foto bro. Asisten mesinnya cewek guys. Ya. Tadinya mau foto bareng, malah keburu diizinkan berangkat guys. Asisten masinisnya cewek. Lumayan untuk thumbnail guys. Jalur 1 Jaru 05 arah Bekasi. Dari arah timur dipersiapkan langsung tujuan Kampung Badan via Pasar Senen. Dan diinformasikan tujuan Kampung Badan via Manggarai dan Abang Duri, rangkaian di berangkat stasiun Klender. Di jalur 5 Jaru 05 tujuan akhir Kampung Badan via Pasar Senen. Untuk lintas Cikarang Bekasi masih banyak yang 12 rangkaian ya guys. JR 205. Jalur 1 tujuan Bekasi selesai dari turun berupa persiapan di berangkatkan kembali KA5112B di jalur 1. Untuk 12 rangkaian berhenti di ujung peron di tanda plus ya guys. Dan KA5037 jalur 5 JR 205 diizinkan berangkat. Di jalur 5 diberangkatkan. Lumayan guys. Sambil abadikan KRL juga. KRL dan kereta api jarak jauh akan saya abadikan di sini guys. Wow, langsung ngebut nih. Oke guys, masuk di jalur 6 kereta api jarak jauh lokomotif CC204 sub jalur 6. Pak, kereta apa nih guys? Wow, kereta api berantas tambahan ya guys. Pasar Senen Blitar berantas tambahan melintas Pasar Senen Blitar dengan lokomotif CC201 berantas. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Jalur 1 juga ada masuk Jaru 05 di jalur 1 tujuan Cikarang. Kereta api tambahan masih banyak ya guys, karena mungkin ini masih masuk arus balik lebaran ya guys. Kita tunggu di sini guys.